Assalamualaikum teman-teman. Jadi gara-gara instastory aku akhir-akhir ini banyak yang pada salah fokus ke anting yang dipakai sama Dedek Sabi. Ya katanya ih kok lucu, ih kok keren, ih kok bagus. Ya jadi Dedek Sabi pakai anting koleksinya dari Little Kinshi Wear. Ini anting apa? Ini anting asli emas original ya, bukan anting perak atau anting mainan gitu kan. Nah ini tuh bahan dasarnya itu emas 17 karat. Emas tua ya, setara dengan 70% emas lah kandungannya itu. Nah tuh, nah terus karena aku pilih yang warna gold atau warna gold ini untuk kulit sensitif, ya itu maka dilapisi sama emas 24 karat gitu. Jadi dia kalau yang bukan warna gold ada warna putih gitu. Nyapa anti Little Kinshi Wear ini kelebihannya dia tuh ada anti alerginya. Jadi dia udah di coating sedemikian rupa untuk anti alergi. Jadi insya Allah aman buat bayi biar nggak iritasi atau gatel-gatel merah-merah. Jadi insya Allah aman ya, insya Allah. Nah terus yang kedua itu di belakangnya ini apa, buka tutupnya insya Allah juga aman. Maksudnya apa, karena kan kita seringnya dengar tragedi-tragedi tuh apa, pipinya berdarah gara-gara antingnya ditarikin lah ataupun apa namanya antingnya lepas sendiri terus nanti ditemuin sama si baby terus dimut-mut lah atau dimakan. Ya Allah nggak usah dibilangkan, insya Allah kalau anting Little Kinshi Wear ini aman banget ya. Dan yang paling menarik kalau kataku itu dia ada tambahan shower skinnya yang cantik gitu. Jadi beda sama yang di toko-toko emas yang di pasaran gitu, beda sama skinnya itu benar-benar cantik, bening, cerlek. Ini kalau kalian tahu packagingnya sangat rapi dan bagus tau guys. Jadi ini ada boxnya, terus dilapisin ini dan di luarnya itu masih ada dikasih pita cantik gitu. Boleh. Nah itu ada kertasnya, ada invoice-nya juga, jadi bisa dijual lagi. Nah teman-teman yang mau kepoin silakan kepoin IG-nya Little Kinshi Wear dan di sana banyak dicek apa koleksi-koleksinya, bahkan buat dewasa juga ada.